pasien positif, Pak? Alhamdulillah, terus meningkat. Ya, semuanya meningkat. Tapi data berapa saya lupa, karena maklum sudah memutih, jadi agak sedikit lupa datanya. Tapi bisa dilihat di lebak siaga COVID, kemudian di Instagram Dinkes, dan di tempat apa, di Kominfo juga semuanya bisa, bisa masyarakat bisa melihat progres perkembangannya di wilayah Kabupaten. Berarti untuk BOR juga menurun ya, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini di beberapa rumah sakit ya tidak lebih dari 15%. Jadi sudah turun banget. Dan terima kasih dukungannya untuk semua masyarakat, karena kesehatan tidak bisa apa-apa kalau memang tidak didukung juga oleh ya masyarakat untuk sadar sendiri. Nah, ini dari masyarakat sudah luar biasa kesadaran dan kedisiplinannya, berkat juga bantuan teman-teman media mensosialisasikan, kemudian juga pergerakan dari semua pihak. Ini saja mungkin. Siap. Pak, dengan turunnya angka positif dan juga tingkat kesembuhan yang terus meningkat, kiranya Lebak bisa menjadi zona hijau nggak, Pak? Ya, kita harus selalu optimis. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa terjadi. Mm-hmm. Walaupun memang ketika daerah-daerah di sekitar kita masih berisiko dengan merah dan orange, ya tentunya kita juga tetap mewaspadai itu semua. Mudah-mudahan ya kita berharap ketika capaian vaksinasi kita udah lebih dari 50%, kemudian juga masyarakat sudah bisa mendapatkan herd immunity, kemudian juga prokesnya sudah bagus, kedisiplinan sudah bagus, insya Allah